Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Rizki, NIM A1-3-1980, Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Jambi. Nah, pada kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai karakteristik MOSFET. Langsung saja kita membuka aplikasi Proteus-nya. Nah, di sini ada pun alat dan bahannya. Yang pertama kita membutuhkan resistor. Oke. Kemudian kita membutuhkan baterai. Oke. Yang ketiga, kita membutuhkan MOSFET dengan kode IRF-Z44N. Oke. Kemudian kita membutuhkan LED yellow. Lalu kita rangkai. Sebelum kita rangkai, kita membutuhkan power supply DC. Kita taruh di sini. Kemudian kita membutuhkan resistor. Lupa rubah rotasinya. Terus ini juga. Terus ini juga. Kemudian kita membutuhkan MOSFET. Kita taruh di sini. Lalu kita membutuhkan LED yellow. Taruh di sini. Kemudian kita membutuhkan baterai. Kemudian kita membutuhkan baterai. Kita di sini. Karena kita mengukur arus dan tegangan, maka kita membutuhkan DC ammeter dan DC voltmeter. DC ammeter kita taruh di sini. Jangan lupa rubah rotasinya. Kemudian kita membutuhkan DC voltmeter. Kita taruh di sini. Dan jangan lupa kita membutuhkan ground. Dan kita taruh di bawah MOSFET dan di bawah DAC voltmeter. Lalu kita rangkai.
Dan jangan lupa kita rubah desiameternya. Desiameternya kita rubah ke mili ampere. Oke. Kemudian resistor pertama kita rubah ke 470 ohm. Kemudian resistor kedua kita rubah menjadi 1K. Dan R3 kita rubah ke 1K juga. Oke. Baik, langsung saja kita ke percobaan pertama, yaitu kita coba 0 volt. Kemudian kita simulasikan. Nah, di sini terjadi arusnya yaitu 0 volt dan tegangannya 9,00. Kemudian kita lanjut, yaitu kita melakukan percobaan 2 volt. Kita simulasikan. Nah, di sini arusnya yaitu 0,00 dan tegangannya yaitu 7,00. Selanjutnya kita coba 3 volt. Kita simulasikan. Nah, di sini terjadi arusnya yaitu 0,00 dan tegangannya yaitu 6,00. Kita lanjut ke percobaan 4,5 volt. Kita simulasikan. Nah, di sini terjadi pada arusnya nilainya yaitu 1,57 dan tegangannya yaitu 5,24. Nah, di sini terjadi lampu LED-nya agak redup. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya yaitu 5 volt. Kemudian kita simulasikan. Nah, di sini arusnya yaitu 1,91 dan tegangannya yaitu 4,90. Nah, lampunya yaitu sama seperti sebelumnya yaitu redup. Selanjutnya kita melakukan percobaan selanjutnya yaitu 8 volt. Kita simulasikan. Nah, di sini arusnya yaitu 3,94 dan tegangannya yaitu 2,85. Dan terjadi pada lampunya yaitu agak terang daripada sebelumnya. Kemudian kita lanjut pada percobaan 12. Kita simulasikan. Nah, di sini nilai arusnya yaitu 6,66 dan tegangannya yaitu 0,13. Nah, di sini lampunya yaitu menyala sangat terang daripada sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar tegangannya input, maka semakin besar nilai arus dan terang lampu yang dihasilkan. Namun berbanding terbalik terhadap nilai tegangan outputnya. Untuk menggunakan MOSFET sebagai saklar, maka hanya menggunakan MOSFET pada kondisi saturasi atau on dan kondisi on atau off. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan pada praktikum ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.